Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, kali ini kita akan ke pemandian Umbul Pelem dan Umbul Mantek di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rute perjalanan dari Jalan Raya Solo Jogja nanti akan belok kanan menuju Jalan Tegal Gondo Janti. Sesampainya di pertigaan Janti, nanti teman-teman lurus saja dan ketemu gerbang ke Desa Wunut. Ini gerbangnya seperti ini ya teman-teman, Desa Wunut. Dan setelah gerbang ini adalah tempatnya, yaitu Umbul Pelem, Umbul Manten. Nah, ini teman-teman, di belakangku ini adalah Umbul Pelem, teman-teman. Jadi Umbul Pelem dan Umbul Manten itu bersebelahan ya teman-teman. Baik Umbul Pelem maupun Umbul Manten berasal dari mata air yang asri ya teman-teman, dari umbul. Air alami ini tidak ada penambahan kaporit ya teman-teman, jadi sangat aman dan tidak perih di mata. Nah, seperti ini Umbul Pelem ya teman-teman. Ini sudah dibuat seperti water boom ya. Tempatnya luas dan sangat bersih. Untuk tiketnya murah ya teman-teman, Rp8.000 pada waktu weekday dan weekend Rp10.000. Sedangkan untuk parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Ini buka jam 5 pagi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pingin lebih fresh dan pagi tidak begitu ramai, silahkan datang pagi-pagi. Untuk jam buka bisa jadi berubah ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat website maupun link deskripsi di dalam video ini. Sekarang kita akan beralih ke Umbul Manten teman-teman. Ini tempatnya bersebelahan dengan Umbul Pelem tadi, tapi untuk pengelolanya berbeda ya. Dan kita masuk dengan tiket yang sama, Rp8.000 di hari weekday dan Rp10.000 di weekend. Jam bukanya juga sama ya teman-teman. Di Umbul Manten ini suasananya sangat berbeda ya teman-teman. Jadi di Umbul Manten ini suasana lebih sangat alami ya teman-teman. Jadi belum ada waterboomnya dan ada beberapa kolam dan airnya juga sangat bening sekali. Selain sejuk dan segar karena berasal dari mata air, suasana di Umbul Manten juga teduh ya, karena kolam pemandiannya dikelilingi oleh pohon besar yang cukup rimbun, dan teman-teman kalau datang tengah hari pun tidak akan terasa panas. Berdasarkan legenda yang diceritakan turun-temurun ya teman-teman, konon dikisahkan di zaman dahulu ada sepasang calon pengantin yang mau nikahan ya. Biasanya di tradisi Jawa, calon pengantin akan dipingit dan tidak boleh keluar rumah sampai waktu yang ditentukan, biasanya 40 hari teman-teman. Tetapi kedua calon pengantin itu nekat keluar rumah.
dan akhirnya mereka berdua hilang di umbul manten ini. Konon tempat menghilangnya calon pengantin wanita ada di umbul manten ini, sementara calon pengantin pria menghilang di umbul pelem yang berada di sebelah barat tadi ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu versi legenda yang ada di masyarakat sekitar ya teman-teman. Dan masih ada beberapa versi yang lain. Lanjut teman-teman, kita nikmati pemandangan yang ada di sekitar sini. Nah, ini tempatnya airnya bening banget ya teman-teman. Ini anak-anak bisa mencari ikan kecil-kecil di umbul ini ya. Kita bisa membeli perlengkapan. Ini ada beberapa warung di sekitar ya, karena bersebelahan teman-teman, kita bisa melihat umbul pelem dari umbul manten ini ya. Nah, yang ada prosotannya ini ya teman-teman, umbul pelem. Untuk urusan parkir, parkirnya luas teman-teman, jangan khawatir ya. Ini cukup untuk kendaraan mobil maupun motor, bisa di dalam ini teman-teman dan bisa di luar ya. Menjelang hari puasa teman-teman, ini di pemandian atau umbul banyak didatangi wisatawan untuk ritual atau acara padusan teman-teman. Nah, demikian teman-teman video dari kami, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.